Jangan berharap untuk membangun yang lemah dengan merobohkan yang kuat. Dibutuhkan pria hebat untuk menjadi pendengar yang baik. Tidak ada martabat yang begitu mengesankan, dan tidak ada kemandirian yang begitu penting selain hidup sesuai kemampuan Anda. Jauh lebih penting untuk membunuh tagihan yang buruk daripada melewati yang baik. Jika kita menilai diri kita hanya dengan aspirasi kita dan orang lain hanya dengan perilaku mereka, kita akan segera mencapai kesimpulan yang sangat salah. Saya telah memperhatikan bahwa tidak ada yang tidak pernah saya katakan yang pernah menyakiti saya. Kita tidak bisa melakukan semuanya sekaligus, tapi kita bisa melakukan sesuatu sekaligus. Kita tidak membutuhkan lebih banyak kekuatan intelektual, kita membutuhkan lebih banyak kekuatan spiritual. Kita tidak membutuhkan lebih banyak hal-hal yang terlihat, kita membutuhkan lebih banyak hal-hal yang tidak terlihat. Tidak ada orang yang pernah dihormati untuk apa yang dia terima. Kehormatan telah menjadi hadiah atas apa yang dia berikan. Kemakmuran hanyalah alat untuk digunakan, bukan dewa untuk disembah. Bangsa yang melupakan pembelanya akan dilupakan dengan sendirinya. Tidakkah kamu tahu bahwa 4/5 dari semua masalah kita dalam hidup ini akan hilang jika kita hanya duduk dan diam? Kekayaan berasal dari industri dan dari pengalaman keras kerja keras manusia. Membuangnya ke dalam pemborosan, dan pemborosan adalah ketidaksetiaan terhadap kemanusiaan. Saya mendukung kebijakan ekonomi bukan karena saya ingin menghemat uang, tetapi karena saya ingin menyelamatkan orang. Ketika seorang pria mulai merasa bahwa dia adalah satu-satunya yang dapat memimpin di republik ini, dia bersalah atas pengkhianatan terhadap semangat institusi kita. Satu-satunya cara yang saya tahu untuk mengusir kejahatan dari negara ini adalah dengan metode konstruktif mengisinya dengan kebaikan. Semua pertumbuhan tergantung pada aktivitas. Tidak ada perkembangan secara fisik atau intelektual tanpa usaha, dan usaha berarti kerja. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda tidak akan dipanggil untuk mengulanginya. Hanya ada satu bentuk strategi politik yang saya yakini, yaitu mencoba melakukan hal yang benar dan terkadang berhasil. Hadiah apapun yang berharga hanya datang kepada yang rajin. Keberhasilan yang dicapai dalam setiap langkah kehidupan diukur hampir persis dengan jumlah kerja keras yang dimasukkan ke dalamnya. Ini adalah teori kami bahwa rakyat memiliki pemerintah, bukan bahwa pemerintah harus memiliki rakyat. Demokrasi bukanlah meruntuhkan, itu adalah membangun. Itu tidak menyangkal hak ilahi raja, itu menegaskan hak ilahi semua orang.
peradaban dan keuntungan berjalan beriringan. Ekonomi adalah idealisme dalam bentuknya yang paling praktis. Pemungutan pajak yang tidak mutlak diperlukan, yang tidak diragukan lagi memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umum, hanyalah sejenis pencurian yang dilegalkan. Tidak ada di dunia ini yang bisa menggantikan ketekunan. Bakat tidak akan, tidak ada yang lebih umum daripada orang gagal dengan bakat. Jenius tidak akan, jenius yang tidak dihargai hampir merupakan pepatah. Anda tidak perlu menjelaskan sesuatu yang belum Anda katakan. Sudah menjadi pengamatan saya dalam hidup bahwa jika seseorang hanya melatih kesabaran untuk menunggu, keinginannya kemungkinan besar akan terpenuhi. Saya tidak pernah terluka oleh apa yang tidak saya katakan. Kemanapun kita memandang, karya ahli kimia telah mengangkat tingkat peradaban kita dan telah meningkatkan kapasitas produktif bangsa kita.